Alright guys, hello 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 gang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam channel Apes Mateno. So untuk video hari ini just bervlog je lah, tak ada buat DIY apa-apa, tak ada nak review apa-apa. Aku nak post aku ni punya barang ni, dah 2 minggu dah aku belum post barang dekat orang yang jawab umur aku dengan betul. Aku terlampau busy lah, sekarang ni aku busy gila. Kalau mak terbang pula plastik tu ni. Okay lah, tak apalah, nanti bungkusan dah. Aku sekarang ni busy gila, weekend kerja, balik malam, nak edit video pun tak ada masa. Aduh lah hai. Okay lah, so aku hari ni nak on the way nak pergi JNT. JNT ni dekat je kat rumah aku. Aku nak post barang ni and then aku nak isi minyak motor ni. Woi, semput motor aku. Tak dyno lagi, so semput lah. Dan sekarang ni aku pakai Spoket 1534 sebenarnya. Aku nak test Spoket sekali sebenarnya, sebab sekarang ni motor aku itu 65 piston flat. Sekarang aku dah tukar piston dome. So basically pickup tu akan naik sikit lah. So masa aku bawa 1434 itu, motor gear 6 tu cepat sampai lah, 10,000 tu cepat sampai lah. Kira macam dia nak lagi gear. So aku pun tukarlah aku punya Spoket. Bagi ratio dia panjang sikit. Ni baru keluar nak test lah. Itu tukar, sekadar tukar je, tak sempat nak test. So hari ni berapa keluar nak test. Panas gila siut. Okay lah, aku nak push barang dulu lah. 2000 years later. Okay, alright. So settle push. Tadi tunggu yang laki jaga kaunter. Aku tak on lah aku punya GoPro. Lepas tu tiba-tiba perempuan pula yang jaga. Comel pula tu. Nak on GoPro dalam tu malu lah pula kan. Alright. So pergi isi minyak. Kita test Spoket 1434. So banyak pula kereta kat sini. Alright. Okay, aku rasa macam berat je. Mungkin belakang nak kena naik satu mata kot. Spoket belakang jadi 35. Aku ada Spoket 35. Sebab itu aku tukar Spoket depan je. Aku mulas pula. Aku malas nak buka tayar di belakang. So aku biar je 34 tu. Hey, my view ni. Oh, tengok tu pun terletup. Ya, sebab tak dyno kan. Berat lah. Untuk berat badan aku ni berat lah. Aku punya berat badan dalam 75 ke 78 macam tu lah. Menghala ke 80. Ambil 80 lah senang. Thank you.
lori juga ini. Up. Meletup-letup. Woi, berat gila. Naik RPM 7 baru dia ada pick up sikit. Okey, sampai. Allahuakbar. Mana kau nak pergi? Mana kau nak pergi? Asal aku tekan gear tadi kan? Pam 13. Mak aku pun tak ada duit ni. Nak kena ambil cash ni. Beratur-beratur ni yang malas ni. Aduh, ya. Tengok, semua duit singgit je. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Pam 13. Duit pun tinggal sikit-singgit je. Aduh, ramai pula beratur, malas lah. Kul 5 eh, panas macam ni. Okay, ngam-ngam, sprigit. Sesuai minyak ni tak ada minyak hijau, so bedal je lah. Okay, aku rasa sampai tu je lah video aku. Video tak ada bebel-bebel lah. Just pergi isi minyak je, push barang. So, untuk penerima barang tu aku minta maaf banyak-banyak lah sebab lambat push kan. Busy gila. So, ini baru aku ada peluang nak push. Ada motor ni pun semput-semput. Alright, so nanti kita jumpa lagi dekat kita jumpa lagi dekat next video. Kalau ada benda-benda yang aku nak buat lah. Alright, jangan lupa share, subscribe, like and comment. Assalamualaikum. Bye-bye.